Ada beberapa soalan. Kamal dia pakai filter atas filter lagi. Kasah. Kenapa awak juga kasih kasah? Tak, saya tak pergi konsert milenial sebab Kamal tak bagi. Saya baru nak berdandut. Saya tak pernah dengan bini saya berdandut, takut anak berpusing. Takut anak. Nak cerita ya. Korang ni semua main TikTok. Masa zaman TikTok kena kutuk. Saya yang baru main, korang semua ni yang kutuk saya tu tak? Kamal budak TikTok. Okay, mana tahu you jealous ke? Mereka ambilkan ukasasi ke saya nak jealous. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Biar duit Cina, duit Cina tu yang habis. Cerita dia, isteri saya tengah mengandung. Jadi, janganlah marah isteri saya. Sebab dia tengah mengandung. Kenapa dia mengandung? Because I'm the man. Because I'm the man. Bisa Kamal dapat ni? Hey guys, come on lah. Saya budak baru TikTok tu, bagilah saya menang. Fikir ni berapa minit lagi nak habis? Habis dah. Habis? Sumpah lah, siapa kalah? Siapa kalah? Siapa kalah? Kenapa dia banyak? Kenapa dia banyak? Kenapa dia banyak? Umum mengetahui bahawa Ukasha Senro sekarang telah hamil setelah mengalami dua kali keguguran. Ukasha yang baru mengumumkan kehamilannya mengambil pendekatan untuk merahsiakan hal itu setelah kandungan ketiganya kuat. Ukasha baru-baru ini telah live bersama suaminya, pelakon Kamal Adli, buat pertama kali. Kamal yang baru berjinak dengan platform TikTok tampak canggung dan sangat teruja dengan live-nya itu. Orang sebelah live? Ukasha dah live. Cerita dia sini. Ukasha dah live. Terak ni. You nak lagi? Masa weird? Bismillah. Naiklah 800. Abang berapa? 98 orang, cantik. Usha dah pengen tu ke? Tak, Usha sebab biasa live. Sebab maknanya 800 orang manusia. Tak, 1K dah, sorry, 1K. Yang tengah pegang TikTok sekarang ni, maksudnya. Maknanya lepas ni saya akan fokus main TikTok je lah. Habislah lepas ni. Saya kena naikkan dapatkan ni, saya akan borak banyak benda lah. Korang buat apa? Biasa tu keluar-keluar. Salam. Abang asal buat hilang? Ha? Asal buat hilang? Tak. Anda buat aku apa ke? Boleh saya belanja. Terima kasih lah. Sampai abang hilang, abang hilang ke diri abang. Saya dah 2.4 dah. Alhamdulillah saya amal 86. Tanyalah dia ucapkan. Saya kena invite Kamal. Saya dah invite dah. Tadi dia tak nak accept. Okay, sorry eh. Sebab hai. Terima kasih 95 orang tu. Saya akan hantar gift eh dekat rumah anda. 95 orang ni. Saya setia. Ada apa-apa soalan? Kamal dia pakai filter. Filter atas filter lagi. Dia ke? Taklah yang. Oh, dapat dia pula yang dapat king. Enhance ni datang apa? Abang kena buang semua enhance ni. Nanti orang kata apa pakai filter enhance. Patutlah muka macam babun. Hai, assalamualaikum. Buang dulu, buang semua dulu. Ada lagi enhance tu. Dia ada blusher. Abang tengok ha, abang kena buang semua ni. So, abang buang semua tu. Sorry, abang tu muka saya jigolo. Maksudnya muka saya sejigolo ni. Makan. Tapi, saya tak nak kalah. Abang, abang sebagai makeup. Sorry.
Nama tak lah pakai filter apa-apa. Nanti orang kata abang pakai filter apa fake. Okay, saya bangga sebab saya dah naik 140 orang. Saya pun bangga. Tapi saya tak tahu macam mana nak baca. Tak tahu lah macam mana nak baca. Hai. Selalu terjumpa Kak Amal kat Ampang. Macam mana nak baca komen? Tu kat bawah tu. Di bawah tu je. Tak ada apa-apa macam tu. Saya pun tak baca nak cakap. Kita orang... Dia gatal pergi tukar handphone. Lepas tukar handphone, tukar handphone. Eh, apa kabar tu? Kenapa aku punya macam putih sangat? Saya tahu macam mana. Macam ni. Ini benda depan lah. Lepas tu, baik tak yang live saya. Betul lah. Tu sebelah ke? Abang tu tak buat pegang aku tak tahu. Yeah. Assalamualaikum Ukasah. Kenapa awak je Ukasah Ukasah? Tak, saya tak pergi konsert Millennia sebab kamu tak bagi. Saya baru nak berdandut. Saya tak pernah yang bini saya berdandut takut anak berpusing. Takut anak pusing. Saya nak tengok dandut, nak dengar lagu-lagu, nak fun tapi tak bagi. Janganlah kita... Sebelah-sebelah pun mau live ke tak? Dia nak live. So saya tengah belajar live. Saya tak tahu live ni macam mana. Saya baru belajar. Apa hal tak bagi? Mentang-mentang korang ramai kat sini ada. Alah, datanglah Kamal. Kau yang guru di nanti baby. Sana ada 1,000 lebih. Sini ada 100. 100 orang lagi nak tengok saya. Abang, off dia dulu abang. Jangan merajuk abang. Abang ni, selalu saya kena. Kena okey dah. Tadi kan dia cerang kan? Kamera saya lawa. Ya, kamera kamar tak lawa langsung. Nak tahu kenapa? Kejap. Kau sabar. Saya akan enhance muka. Dia nak enhance pula muka. Ya, kat sebelah je. Mana ada? Tak tahu kenapa. Guys, ibu dia ajak main live. Kau dengar kau bercerita, banyak cerita best. Tapi sebab tak pernah on live ni, banyak benda nak borak-borak, nak bagi korang. Aduh, pening lah aku main TikTok ni. Jangan kacau main Sarah saya. Abah, ada orang kata jangan kacau dia. Jangan kacau saya. Jangan main Sarah sangat ya. Guys, apa khabar semua? Meet my... Guys, apa cerita guys? Hai, masa ni lah dia nak ajak live together. Nanti kita try live ya, sebab ni tak kena makan ni. Boleh segan dah orang belakang tengok. Macam dia gomong tau. Pegang. Waktu abang borak kat sana, saya borak kat sini. Ukasha dan Kamal telah live di akaun masing-masing. Penonton live TikTok Kamal dikatakan masih sendu berbanding penonton live Ukasha yang lebih daripada 3,000 mata memandang. Ukasha menyatakan hal itu terjadi kerana beliau sudah sering live di platform TikToknya berbanding Kamal Adli yang baru pertama kali mencuba. Hai. Kami. Apa khabar semua? Macam mana nak main benda ni ah? Saya nak live. Macam mana yang nanti ada orang main main-main yang apa competition tu macam mana? Fikir. Tu mendatang apa? Fikir tu kalau abang saya cabar abang. Lepas tu tak siapa like siapa menang. Oh. Dah tahu dah tu. Saya cabar abang. Kalau ada 100 yang tengok boleh? Boleh. Kalau 100 orang je tengok kita, tak boleh fikir ya? Tak boleh fikir sekarang. So, tak boleh nak fikir ya? Awak kena ingat, korang semua kena ingat tau. Nak cerita ya? Korang ni semua main TikTok. Masa sama TikTok kena kutuk. Saya yang baru main, korang semua ni yang kutuk. Saya tu tak? Kamu budak TikTok. Kamu budak TikTok. Sekarang,
Siapa yang main TikTok? Boleh tak saya nak post saya balik? Apa? Boleh tak saya nak post saya balik? Dah, sekarang ni korang siapa yang dia mana? Tangan, tangan sibuk. Sekarang ni, dulu masa saya post TikTok, kena semua kutuk. Sama-sama saya buat yang durian tu. Durian, cek, 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 cek. Korang kutuk aku. Nana, macam mana durian ni? Saya nak nak. Nah, korang kutuk. Kamar budak TikTok, budak TikTok. Sekarang ni, korang semua budak TikTok. Aku nak cakap dengan korang semua budak TikTok. Haa. Tak apa. Ada. Semua orang kan, dulu masa zaman saya, main TikTok tu semua orang akan cakap, oh Kamal TikTok. Tapi, tak apalah. Saya happy lah semua dah pilih TikTok ni. Sabar, bang, sabar. Orang kata sabar. Tapi dekat mana? Belakang rumah. Cuba buka pintu. Oh, nak ni. Lepas tu, okeylah. At least saya dah tahu dah nak live TikTok ni macam mana. Nanti saya nak live lah. Okey tu. Saya punya TikTok sebelah sana 100 lebih. Eh. Lawan fikir tu nanti kita lawan. Macam mana lawan fikir? Lawan fikir tu, ni saya ajak abang lawan lah. Macam mana nak set up lawan fikir tu? Tak boleh lah kalau 100 orang je tengok nak lawan apa kan? Okey. Lawan fikir ni kita lawan berfikir ke apa? Lawan dia lawan siapa yang banyak. Fikir maksud apa? Bungkuk kau. Dia banyak rusuh dia cakap macam-macam. Oh. Thank you. Yang tu, ada dijual tu. Beg kuning, beg kuning. Beg kuning. Oh, PK pula. TikTok ada banyak ni eh, ada banyak pantang larang eh. Okay, okay, tak apa, tak apa. Nanti saya belajar lagi lah. Terima kasih. Siapa banyak give dia menang. Okay, 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 faham. Tapi kesian lah, saya ambil kesian punya. Saya tak boleh nak baca. Sibul apa dah? Saya tak boleh nak baca komen. Guys. Kenapa pipi saya blushing? Tak adakah saya malu dengan awak? Malu-malu dah. Okay, jom kita borak. Satu. Apa tu? Sorry. Interaksi tingkatkan. Abang. Sorry, tadi fake saya fake. Tadi saya yang fake. Sekarang saya tak fake dah. Di real me. Okay. Cerita dia, isteri saya tengah mengandung. Jadi janganlah marah isteri saya sebab dia tengah mengandung. Kenapa dia mengandung? Because I'm the man. Because I'm the man. Kau tak jumpa tengok abang korang macam ni. Dah berapa bulan? Biasa. Tahniah abang kakak. Terima kasih. Sebab itulah hasil usaha sama-sama kan. Apa yang macam tu? Apa dia? Rezeki je. Ha, rezeki. Of course lah, insyaAllah. Mesti baby comel. Harapnya saya lagi senang. Harap-harap bila baby tu keluar dah six pack semua. So tak payah buat dah. Entah aku muka dah mama ni cakap tu. Eh betul lah, anak tu dah six pack dah, badan smart lah. Aku rasa ni kecil lagi. Okay. Siapa yang gaduh dengan Maika Ang? Kamal Adli cuba kenapa untuk membaca semua komen yang ditulis peminat dan membalas pertanyaan yang diberi. Kamal amat menghiburkan penonton yang melihat live itu kerana dia lebih berminat menggunakan akaun istrinya yang lebih ramai penonton. Sementara Ukasha live di akaun miliknya. Macam bulan besok dah beranak ni. Pina Yusof ni lama fikir ke? Tak, kita tak lama fikir. Saya pun tak tahu fikir tu apa. Sampai sekarang saya tengah fikir tu apa. Mariana Osman, tanya Kamal Akasha sebab share dengan peminat. Terima kasih sebab apa perasaan nak jadi ayah ni? Nur Zaman Rizana, perasaan dia seperti mana bapak saya jadi ayah dulu. Macam itulah perasaan dia.
Semua tiap soalan kau jawab. Nur Malina jutawan akhirat. Pakai tudung sebiji macam Nelly. Tak, tak, tak. Nelly macam Usha. Sebab Usha yang tua lagi. Syahira, Hana jangan lupa janji. Dia lah kot. Dia betul-betul. Kasih Maisara, betul-betul. Tu watak Usha juga. Cik Tatorus, awak bagi gambar gelap air mata. Saya balas balik. Rizki Afifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisha, congrats. Thank you. Takkan congrats apa? Alhamdulillah, syukur awak. Ya, cantiknya pakai tudung. Terima kasih. Saya baru start buka ni. Aku dah kamar okey dah datang keluang. Keluang kat Johor tu kan. Aku berhenti DJ dia radio. Saya nak bacakan sembuh. Saya dah baca sebelum saya nak belah daripada sini. Ya. Yeah. Baca. Eh, mana tahu you jealous ke? Mereka ambilkan bukan saya nak jealous. Saya bersyukur. Biar aku duit Cina, duit Cina tu yang habis. Lepas tu Tom Yam Thai. Kamal asal mana saya orang Pahang, Pekan Pahang. Tanya DH berapa bulan? Nanti saya kita bagi tahu berapa bulan. Nuyin, nawal. Okey, wei Kamal, sebutin nama komen boleh baca. Memang saya baca semua komen buat kat sini. Air Rizal, bang belanja piece. Ambil kau piece, 2 piece, 3 piece. Ambil 4 piece. Tak nak buat perangai. Abang Malaysia draw dengan abang Malaysia draw dengan Korea. Tu ah Malaysia draw dengan Korea. Patut Malaysia draw semua game. Apa dapat? Mesti anak you cantik macam mama ni. Saya puji mama dia je. Kat mana anak? Nanti nak ayah panggil mama ke ayah ke baba, panggil bayar lah ayah dengan baba sekali, bayar. Okay, Syah Kamal memang macam ni ke? Assalamualaikum Kamal, bukan Syah. Saya Brunei. Hai orang Brunei, apa khabar orang Brunei? Mata lebam ikut pencipta live, shooting ke? Tak shooting lagi, kejap lagi shooting. Pizza ni, pasal Samsul lah. Kenapa Samsul? Ni kat mana ni Kamal? Adalah, doakan sepatutnya. Awak nak doakan, saya doakan awak perempuan juga. Awak perempuan ke lelaki? Kalau awak perempuan, awak kita tanya suami awak. Bang, Japan or Korea? Jepun. Tak minat K-pop. Sorry, saya tak minat K-pop. Dia jawab semua tau. Apa pasal laki bini ni? Tak. Laki bini dia yang laki bercakap ni. Kat mana ni Bang Amal? Adalah Samsul. Tak sebut nama. Bang, sungai tu. Bang, sungai tu siapa punya? Sungai apa? Sungai siapa? Nenek saya punya kot. Tak tahu. Okay, pening lah macam ni. Saya baca semua, settle kan ni. Bang, macam mana? Abang macam ni kan dulu lah. Siapa nak saya baca nama dia ni? Best cerita perubatan production. Terima kasih. Memang best pun. Izin ni. Macam ni contoh yang betul. Contoh apa? Kenapa jawab sebetulnya? Shooting drama apa? Saya tengah shoot drama nafsu untuk view. Ingat lah Kamal ni balik pekan. Raya nanti minggu tahun depan saya balik pekan. Kena sampuk dengan TikTok. Kamal. Mati kan TikTok sebelah sana. Sana diorang tengok kosong je. Dahlah tak ada. Dahlah tak ada audio kat sebelah sana. Sakit hati orang tengok kat sebelah sana. Kena samput dengan TikTok dah ke mana. Okay. Bang, kenapa handsome bini cantik? Allah tu kurniaan Tuhan. Bang rap ke? Aduh Kamal memang lawak dia berdua. Tengok belakang. Orang yang tengok tu. Kedai ni kat Danau ni. Soalan tanya abang dia mudahkan sekali. Terima kasih. Bang, kenapa handsome bini cantik? Sebab entahlah. Pelaju lagi bang. Kak Hassan ni, abang baru ke? Betul, macam mana tahu? Weh, matilah kita, baik kita lari, sebab orang tahu kita kat mana. Laju lagi bang. Kemudian macam mana, okay, Pokemon, laju lagi bang. Pokemon nama kau? Dah mana, tu cerita hantu ke? Dia macam cerita hantu juga. Bila nak berlakon lagi? Bila nak berlakon ni? Aku suka kat macam mana, akak lemah lembut, memang lemah, tengok. Ni kenapa? Saya tolong baca, saya tengah, ni Yasmin ni kenapa saya tengah baca semua. Saya tengah baca semua benda, bagi ramai orang tak alright. Saya alright, semua cuma habiskan cepat je. Sebab nanti data habis, data mahal kan sekarang. Macam-macam benda siapa orang faham memang je. Lawak lelaki dengan Kasha berbelit-belit. Tak boleh, macam betul-betul lah. Ikut ni apa? Ikut. Slow-slow cakap, saya tak boleh cakap slow sebab saya kena ramai sangat. Orang tengah tunggu saya baca nama dia orang ni. Saya baca seorang. Ada benda lagi tak? Akak pregnant ke? Tak, saya yang pregnant. Handsome lelaki kakak aku. Handsome lelaki aku? Mana lelaki awak? Bapak laju. Kamal sekolah menengah kat mana? Saya sekolah menengah ada dua, dekat Kajar dengan Pahang. Pahang dekat Kuantan. Ini boleh jadi pengawal buat tambahan gosip. 3 pemain memandang, 31 tengah memandang. 31 tu juga yang saya baca dia punya ni. Baca nama je. Comel Lady Bird. Lady Bird. Comelnya Akar. Kita kena komen. Kita macam tak kerja-kerja sini. Mana bang sebut nama saya? Nama awak paling susah. Nur Marlina jutawan akhirat. Oh maknya awak jutawan masih kat akhirat nanti. Oh, kita nak escape boleh. Seorang pendosa. Oh ini lagi seram. Seorang pendosa. Boleh jadi baca berita dah ni. Miss Manis, malam ni tidur ngigau. Orang penat dengan barat kan? Tak sebenarnya. Sebut nama saya Miss Dracula. Saya sebut nama awak. So Amirul. Amirul Maudit, Kasha so pretty. Of course lah. Kalau esok. Saya nak buka beg kuning. Ada beg kuning. Abang ni buka beg kuning kejap. Siapa nak beli apa-apa ni ada beg kuning. Ada mangga, strawberry, gajus, mangga. 110 belakang tak? Mana-mana pun tak. Sedap strawberry tu kan? Beg kuning. Siapa nak beli tak beg kuning?
Nak ni aku rasa pretty. Sayang saya ada, sayang aslinya tak ada. Ni saya semua. Oh, okay guys. Assalamualaikum Usha. Usha tengah beli beg kuning sekejap. Ya. Dengar beli salam beli Brunei. Hai orang Brunei. No, sudah minum air dulu. Rap tu tak boleh memang laju kalau berlakon pun. Berlakon cakap ni. Bang bila makanan nak sampai. Sebenarnya makanan dah sampai. Tunggu nak balik je tapi tak balik. Tiba nak belajar buat live. Sebelum kami murah lagi, omah panjang, cihak, kabar dan semua keluarga bapak dan kakak. Ya, sekarang nak blog fit kuning murah kan. Terima kasih, thank you. Sorry ya, kita baca doa sekejap. Bro, sebenarnya tak sebelah ni kan? Betul. Bek, bantung tu bang. Tak jadi tidur tengok gimana. Okey, cubit pipi. Cubit pipi, cubit pipi. Bebek bergantung tu bang, betul. Okey, bro suami kat sebelah makin seri. Bisa sejak perangai, betul. Pening ayah dengan dia menutih. Bek kuning nombor berapa? Nombor kuning. Mela, comel. Sebut saya bang, Rohani Zakaria 245. Tak mana tu? Bang tu beri lah. Sedap kan? Balik Kuantan singgah stall kami. Projek Popiah Faham. Tahu nombor saya. Narau. Apa ni? Popok ke berberi? Oh dia. Ha ni kering kan? Ha berberi tapi dikeringkan. Hmm. Siapa nak beli? Bek kuning. Bek kuning bergerak tau. Korang kena kejar. Bek ni bek oren dia kena dia bergerak. Korang kena kejar. Ha. Hmm. Okey. Ini apa ni? Masuk je. Siapa yang masuk tu dia beruntung. Macam mana nak masuk orang? Tak, random ke? 75 ke, abang. Sekejap, kita random ke? Siapa nak masuk? Saya dengan Usha malam ni nak live dengan seorang je. Tapi sekejap dalam 30 saat je. Siapa berani tekan sekarang? Oh, ni ada tetamu eh. Ni ke? Dia ada orang tepas ni ke dia. Siapa yang berani nak live dengan orang, suruh tekan. Dia orang tekan sekejap ke nak borak? Ajak orang yang seorang je? Ada tengok ada dia ni. Bertuah ya. Kita nak bertuah. Ada couple saya tu rasa tak tengok live. Oh, 8 orang. Macam mana nak ni? Korang macam mana? Siapa nak kita orang live? Tak nak. Sekarang ni tak nak baca dah. Sekarang ni korang siapa berani? Tekan nak ajak live mai sini buat datang. Dia ajak live pula. Mana? Tapi siapa yang akan live akan keluar kat sini ke apa? Ketamu ni lah yang tengah panggil, tengah tunggu. Ni jemput. Ni sila tunggu ni apa? Dia ask for ni. Jemput tu siapa? Sila tunggu siapa? Abang tahu. Abang tak pernah. Tak main TikTok. Lambu tu kan? Haa ni dah fikir lawan. Fikir apa nak lawan fikir saja. Tak payahlah. Memang tak. Fikir apa? Memang macam menang lah. Fight like lah. Haa? Fight lah kalau fight. Eh abang boleh menang kat tu. Sana 25. Sini ada 30. 25? Saya 25,000 like. 200. Saya 25,000 like. Sini 30 boleh lawan tu. Tak, siapa yang nak ni? Macam mana nak tu? Dia nak lagi ke? Dia nak lagi tu. Saya tekan ni siapa? Random. Random. Tekan ni. Tekan. Pejam mata tekan. Dah. Dia dah tekan tau. Kalau korang keluar. Juri dah time. Korang tak berani kan nak live dengan kita orang kan? Korang berani tengok je kan? Thank you. Ni ada. Ni lah orang Malaysia. Korang ni tengok je. Korang ni tengok. Ada orang pun. Aku tak tahu aku tekan apa ni. Hai bagaimana? Hai Daddy, comel pakai tudung. Mesti ya. Tutup kamera boleh kan? Memang tak nak tutup. Memang kita nak buka dulu. Buka tak berani. Sekarang ni siapa yang berani nak live dengan kita orang? Siapa yang berani live dengan kita orang? Korang akan bagi gift kat kita orang. Kita tak berani bang dengan toilet. Kalau yang toilet, buktikan apa yang ada dalam toilet tu. Usha bukan makan asam, dia makan strawberry kering. So, sama macam makan tisu ke aku rasa makan tadi. Sedap lah. Saya dah tekan banyak kali tau. Sebab dia orang ni semua takut.
Sila tunggu ni apa? Ambil yang paling awal. Haa, jeli ya. Di tempah tau. Saya tak tahu. Betul ke? Macam mana? Orang, korang yang akan live dengan kita orang, korang tekan, kita orang akan approve ke, kita orang yang cari? Tak faham lah. Tak ada tindak request live kat bawah tu kot. Saya ni first time saya live ni. Ini bulu-bulu ayam ni. Apa nak match dengan saya? Ha? Abang nak match kan, kita tukar handphone lah. Dia sebab dia dua orang, dia tak nak masuk orang lain lah. Match tu, abang, abang kat telefon meramai tu boleh. Saya ni dah terima banyak tau. Nak telefon abang lah boleh ejas. Ejas apa? Nak masuk orang. Kita kan nak bawa. Sama tak? Nah, saya tekan random pasal apa. Tapi dia ask to wait tau. Dia ask to wait. So macam mana nak live orang? Dia bukan accept, korang ask to wait. Asal nak kena ask to wait? Sebab kalau Aju buka ni tak tahu macam mana nak buat. Kotak tak buka banyak. Kotak tak buka banyak. Sebab dia dah ada dua kot, tak boleh nak masuk. So live ni boleh dua orang je lah. Boleh banyak lah tadi. Oh dia kena tutup live satu. So saya kena tarik macam tadi banyak-banyak. So tak dapat lah guys. Sorry lah. Kalau saya kena off abang live orang lain. Tak apa macam ni lah. Kita lawan fikir. Saya, kita try lawan fikir lah. Sebab fikir-fikirnya dah layak lah lawan ni. Oh, saya punya peanut saya masih lagi 100 orang. Siapa banyak like? 100 orang yang tengok aku. Korang tak tahu eh yang Kamal Ali ada TikTok kan? Itu lah. Okay guys, kita nak lawan BK. Macam mana nak lawan? Siapa kan? Apa kena berasa dulu? Sabar-sabar. Sebelum tu, apa kena kalau saya kalah, apa cabar siapa? Kalau abang kalah, kita suruh abang. Ini juga. Ya, sebab kita sebelah-sebelah. Macam tu orang takkan juga kan nak. Ya, okey. Kita ada air sirap kat sini. So, siapa kalah, kena one shot je habiskan air sirap. Serius abang muntah saya. Tapi mesti abang kalah. Ya, tolong ya korang. Kamal punya ni dikata saya tak buka mic. Kamal kata fikir ni siapa habiskan air sirap ni one shot dia menang. Tolong korang, takkan Syah kalah kot. Bau yang muntah Syah. Lepas tu? Oh, bus. Macam mana nak lawan? Serap patut. Lepas lagi serap banyak tu. Kena naik lah. Kenapa lagi saya sikit? Macam tu? Jangan bagi saya kalah. Korang dah biasa tengok saya minum air kan? Boleh tak? Sini ada masa 4 minit. So apa kita cakap? Okay guys, macam ni saya nak cerita. Okay, siapa bagi saya menang, siapa bagi saya menang, saya akan datang rumah korang bawa Tok Kadi untuk kahwinkan dengan mana-mana lelaki yang korang nak tu, perempuan yang korang nak random. Okay, kalau korang nak tengok Usha minum one shot ni, dia bukan macam pregnant dan nanti macam anak 16 ada dekat dalam tu. So guys, sayang, saya tak tahu kenapa saya tak boleh dapat. Sebab mic tak buka sana. Siapa yang tak buka dia nanti dia double kan? Oh so fikir ni lawan berfikir je. Lawan apa? Main ikhlas. Saya tak ada cash dia ni tak. Cepat. Nak lawan ni. Korang bertolonglah jangan bagi saya kalah. Guys, memang tau Kasha Sandros tu banyak peminat berbanding dengan saya. Tapi janganlah bagi saya kalah kan. Takkanlah dia buat benda-benda menarut macam tu. Korang pergi lah. Bagi lah. Kasha nak minum air. Biar dia boleh tampung air tu selama setahun terus. Oh, dia nak pergi pula banyak cantik. Bagilah saya apa-apa. Takkanlah nak panggil dia. Weh, lagi sangat. Saya punya 500. Saya macam mana 30 lebih. Macam mana saya kena minum. Jangan tahu kan. Terima kasih. Jangan bagi gambar. Bagilah Usha. Bagi kat ekor sana. Mana boleh korang fan Uka Syah tu ni? Korang nak nyamuk kelakar macam ni weh. Usha, saya mohon saya dapat punya ni. Tak salah sudah minum air sebanyak ni. Usha saya minum air shot tak ada. Biar dia kencing minum dah sehari. Sekejap ni, sekarang ni saya dapat. Kenapa Kamal je dapat ni? Eh guys, come on lah. Saya budak baru TikTok pun, bagilah saya menang.
bagi saya, eh memang Kamal lah menang. Tapi tapi ni akaun saya. Okey, ambil kulit kau ni. Tak boleh contoh apa minum. Macam yang mana ni. Kalau tu benar. Kalau ni tak ada yang. Maknanya saya menang. Tapi aku bukan saya bagi akaun. Tak boleh lah maknanya. Tak boleh lah. Boleh tak tunggu orang. Baik, try. Boleh campur. Mana boleh dah. Okey, korang tukar. Korang Kamal. Best, tak kelakar. Saya tengah kalah. Gua tengah kalah. Gua tolong gua. Gua buat malu. Gua kat kedai makan ni. Saya dekat kedai makan ni. Kalau kalah, malu. Malu. Kau kena tolong. Tolonglah bagi jaminan. Tolonglah naikkan balik. Potong-potong balik. Malu. Ramai orang tengah. Teruk. Kena kalah. Tolong-tolong naik balik. Bagi usah. Jangan bagi usah menang. Saya, kalau korang bagi saya menang, saya akan nyanyi. Saya akan dodolkan semua anak-anak korang dekat rumah. Dengan lagu-lagu yang berunsur-unsur kan. Unsur-unsur kan ke penyesatan. Tolonglah. Okay. Tak payah bayar. Saya buka mic. Mungkin dia tak dengar. Kan dengar saya cakap seorang. Tolonglah weh. Weh dapat topi. Topi ni. Guys tolonglah. Jangan bagi Syam nak. Macam ni. Cerita ni macam ni. Walaupun peminat saya ada 300 orang je pada tengok sekarang ni. Apa kata bagi saya menang? Sebabnya saya dah baru tau. Ini first time. Tapi saya ni kena macam super-super sini TikTok korang. Masa-masa TikTok baru buka dulu yang orang duduk muntung-muntung. Sabu. Tengok tak kakak kat belakang tu tengah gelak. Dia gelak kan? Tolonglah. Terima kasih lah bagi saya ni. Kakak kat belakang tu tak ada kena-kena tau. Dengan TV ni. So, please. Bagilah saya menang sikit kawan. Lampau, melampau kat sebelah sana. Apa benda ni? Guys, bagilah lagi. Bagi kau lagi. Saya nak, Usha tak keluar kan? Sebab saya tak mute. Tak mic tu bawah tu, nampak tu. Assalamualaikum. Apa khabar semua? PK ni berapa minit lagi nak habis? Dah habis dah. Ha? Sumpah ha, siapa kalah? Saya dah kalah. Tapi tak jauh. Tapi saya sayang orang yang melihat saya. Siapa? Apa kena minum lah? Masyak lah. Abang kena bukti ada orang masyak. Terus kena minum terus ke? Kata tak ada straw boleh ke? Tak kira. So, tapi tak habis lagi, ada 2 minit lagi lah. Mana ada dah. Masih ingat kemenangan. Jom jalan. Minum. Satu, dua. Oh, jangan tunjuk straw lah. Dengan tak tunjuk straw. Kenapa tak boleh tunjuk straw? Adakah ada unsur-unsur? Diamlah kami, yang tak elok. Jambi keram. Keram pun dek, macam keram. Apa boleh dicari keram. Ya kami cakap. Uyuh. Oh, habis. Nak lawan canggih kan? Kena tukar eh, last minute tau. Kau tidak apa-apa boleh kejar tau. Ya, malah keram. Saya mana tak tahu, tukar lepas saya tu. Tak apalah, aku mengandung kan? Okay guys, saya rasa saya nak ke hospital. Sebab saya nak ke hospital juga, perut dah kembung. Mungkin kita boleh sambung nanti. Boleh. Kita ada bag kuning. Saya tanya peminat baru. Hai. Saya Bayan. Dari peminat Ghana. Peminat
Macam mana you kenal? Macam mana you kenal orang? Si? Macam mana you kenal? Saya kenal dia. Dua-dua saja berdiri kan? Ya. Dua-dua pelawa dah. Korang main lah. Peminat kita orang dah naik upgrade dah sekarang. Oh, tu lah. Ya, saya ambil. Thank you guys. Alright, take care. Salam. Guys, next time nanti saya lagi saya kena pergi hospital lah. Jom, saya dah jumpa lagi ya. Thank you so much. Siapa yang bagi gift, siapa yang belain sekejap. Next time. Ingat ya, saya punya TikTok ni. Bye guys. Thank you so much. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.